Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa menghidupi 8 karyawan. Percaya deh, gak perlu jadi selebritis buat jadi kaya. Mending jualan online aja. Saat ini di Indonesia, pembeli digital mengalami peningkatan berkali-kali lipat tiap tahunnya. Jadi semakin besar kesempatanmu buat dapetin lebih banyak pembeli. Ada 3 cara yang paling umum buat jualan online. Di website, sosial media, atau bisa juga di marketplace. Tapi kenapa marketplace penting sih? Yuk kita bahas. Pakai website mungkin menarik, tapi ini ribet dan rada berat di ongkos. Soalnya kalian kudu beli domain dulu, terus belajar SEO. Asli ini ribet banget. Terus abis itu kalian harus jago ngedesain. Ya kali website isinya cuma teks doang. Terus abis itu baru deh kalian promosiin. Terus yang kedua, jualan di sosmed. Ini emang lebih murah dibanding pakai website. Walau kadang ada yang beli follower dan pasang iklan. Cara ini juga bergantung sama sebanyak apa kontak yang kita punya. Abis itu urusan pembayaran dan keamanan juga ribet. Nah, yang paling berat nih, kalau kita dijauhi sama teman-teman gara-gara spamming mulu. Apa? Nah, cara yang ketiga, jualan di marketplace. Di sini kamu nggak perlu beli follower karena udah jelas ada calon pembelinya. Nggak perlu ribet ngedesain lapak atau bayar buat punya lapak. Kita bakal dibantu dari setup lapak sampai pengiriman. Terus ada juga promo-promo spesial. Nah, kalau bahas soal marketplace di Indonesia, nggak sahih rasanya kalau nggak bahas Bukalapak. Ini nih salah satu marketplace paling besar se-Indonesia. Dan udah dipercaya lebih dari 4 juta pelapak buat jualan. Terus kenapa sih Bukalapak? Kenapa bukan yang lain? Yang pasti sih Bukalapak itu praktis banget dan aman. Saat ini pengguna Bukalapak telah mencapai lebih dari 70 juta dan terus bertambah tiap tahunnya. Ini kesempatan untuk memperluas pasar bisnis kamu. Gak cuma itu, di Bukalapak banyak fitur yang mempermudah kamu berjualan online. Kamu jadi gampang mengatur toko, logistik, dan karyawan. Kamu pun bisa memperbesar jaringan bisnis dengan fitur dropshipper. Bukalapak juga menyediakan berbagai metode pembayaran yang bikin pembeli di lapakmu makin nyaman. Gak perlu cemas kalau ada problem. Semangat pagi, ada yang bisa kami bantu? Bukalapak bakal bantuin dengan customer service yang siap siaga 24 jam setiap hari. Dan yang pasti, sekali lagi, dijamin aman. Gimana? Mulai tertarik nih buat membuka lapak di Bukalapak? Gak perlu mikir-mikir amat sih. Soalnya cara daftarin lapakmu tuh gampang banget dan tanpa biaya. Cukup siapin HP atau laptop dan koneksi internet. Eits, sebelum itu, cek juga beberapa hal ini. Produk untuk dijual, rekening bank, email aktif, nomor handphone aktif, koneksi internet. Kalau udah siap semua, yuk tonton video tutorial lainnya biar lapakmu sukses bareng Bukalapak.